salamualaikum ورحمة الله وبرك الحdulله الحمdul الله الذي ج على الأرض في الرش والوس أاب وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Ganggalah hormati para alim, para kiai, para asatid, as asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat Hingga hormati Bapak Kuwu beserta staf lan pun, Kang Alhamdulillah dalu sapuniki hadir sedaya yang tengah-tengah kula lan panjenengan sami Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah, dalu puniki ngundang gula lan panjenengan sami dalam acara walimatul khitan ingkang putra Ananda Egi. Moga-moga anak kang den khitan puniki dados anak kang soleh. Amin ya rabbal alamin lan muga moga kulak lan panjenengan sami sedaya kang sami hadir teng dalu puniki muga moga keparingan rahmat barokah hidayah saking Allah subhanahu wa taala sehingga gula lan panjenengan sami sakit mengiringi kehadupan gula lan panjenengan sami kalian saya selamat dunia sampai akhirat amin ya rabbal alamin bahwasane acara khitanan puniki inggi puniko dendawakan saking agamane gula lan panjenengan sami inggi puniko ajaran agama Islam ya dedos ya, tiang jalar putra niku dehitanakan supaya apa supaya benjang ngalikane ngelampahi sholat inggi puniko bener-bener bersih bener-bener suci kok kenapa jekan kang sunat ya karena memang awalnya mah hukumnya ku sunah lagi masih cilik mah tapi begitu wis gede bakal jadi wajib siapa aja kang sing pertama-tama sunat ning hadis-hadis menjelaskan -hadis kang pertama kali disunat Ibu Niko Nabiullah Ibrahim alaihi salam kapan Nabiullah Ibrahim alaihi salam ikuti sunat Nabi Ibrahim ma waktu sunatku umure wolung puluh tahun ya ing dalam hadis didawakan ikhtatana Ibrahim ba'dama atat samanina sanatan bil kudum ikhtatana ikudin khitan Nabi Ibrahim alaihissalam ya ba'da atat sama nina sanatan sawi seteka umur terwolung bolu tahun bil kudumi ning tempat kang arane kudum anama ning kang maknani bil kudumi kelawan kampak kang gede jadi mungkin mas sunatan gue gue nek ampak wah turung turung beru golok sih ora turung beru lading akhirnya begitu sunatan gue petite di kelolor tarik waktu ngesor si jeneng dubur gedik cerak pengen kun ya ya akhirnya pada waktu kena kan nake sing kegluntung kinki ya kapan ya ketika wayu ditarik umleset cepet oli kan mana nengah kinki ya akhirnya saya lawas diroba saya lawas diroba sampai takang sunat ning zaman sakyun macem-macem nggak, -macem. ya, ana sing pisau ana sing laser ana sing berbagai macam cara Kang Bundi mempermudah kula lan panjenengan sami dalam melaksanakan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ari Kanjeng Nabi ini sejak kang kapan jadi sunatane ana sing ngomongaken bahwa Kanjeng Nabi mah ana sing riwayataken Kanjeng Nabi mah lahir kuwi sunat Dasing dia kan yang riwayat kan wa kawulida sallallahu alaihi, alaihi, alaihi wasallam manadzifam maktunan maktu asurrah biyadil kudratil ilahiyah wa wulida lahirakan den lahiraken sallallahu alaihi wasallam sapa kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadzifan kanjeng nabi malahir ku wis bersih maktunan wis disunati maktu asurrah wis coplok ya siapa kang nyunati biyadil kudratil ilahiyah kersane gusti Allah tapi anak kang ngomong akan maning bahwasannya kanjeng nabi ikut disunati sawi seumur pitung dina wakilah khotana jaduhu duhu ba'da sab'i layalin sawiyah wakilah ngomong khotana hu sengitani kanjeng nabi iku jadduhu iku bapak tuane kapan ba'da ma'atat ba'da sab'i layalin sawiyah sawi seumur pitung dina jadi kanjeng nabi mbak umur pitung dina di, di sunat ya saniki anak ke kulak lan sami alhamdulillah di di hitan. mung ketika kulak lan sami kanda hitanan dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami masyarakat indramayu bagian karanggetas bukan hanya sekedar hitanan tapi ditambahi kelawan tatanan adat kehidupan masyarakat kulak lan sami ya jadi sadurunge hitanan biasane bahkan yang dermayuki dirasulakan nih katen, nggih ya apa sih jekang kenapa jekang kudu dirasulakan karena rasulan rasulan itu cara wong tua kulaklan panjang panjenengan sami ngelebetakan anak butuh manjing ajaran agama Islam makanya dirasul rasuli ya dinapalakan kongkon ngucap asyhadu la ilaha il wa ashadu anna muhammad al rasul Allah kan dia karo lebih lah kenapa karo lebih ya karena dianggap lebih itu adalah kiai ini wong sedesa itu sebenarnya ya sebenarnya bakar rasulan kuning kiai cuma lah kiai itu bukan rebutan kiai pengen kiai kian pengen akhirnya wis didadakan siji baik neng neng lebih akhirnya sing rasulakan ya ya lebih maksudnya apa ya kuon ku maksudnya anak kutu dinapalakan maca syahadat disakseni ning wong wong sekitar eh bahwasannya senang egi mulai dinakin manjing ajaran agama Islam maka nih ya sawi Rasul dirasulakan sawi dikitanakan bocah ya aja diumbar dididik diwuruki kongkon kenal ajaran agama Islam apa kang pertama kali dididik datang kehidupan anak kekula lan panjenengan sami inggi ko awal wajib alal insan ma'rifatul ilahi bil istiqon awal awal kang wajib dididik katening anak butuh kula lan panjenengan sami inggi puniko kongkon kenal ajaran agama Islam kongkon kenal maring gusti Allah makanya syahadatakan nggak ya hari kan sih jangan ya Arikun, ya, ya kun mas suguan mah kanggo apa kanggo kehidupan kula lan panjenengan sami ya kan jago ya gusti allah kok beli perlu saja gusti allah kan beli perlu tumbeng iya ari gusti allah mah ora perlu model kayak kaya konon kanggo apa suguhan rasulan semono pepekeku kanggo ngelingakan kita anak putu untuk apa untuk menjaga sistem ekosisteme alami kula lan panjenengan sami bari kelingan ya suguhane apa lamun gedang ya sewernane gedang ana gedang cerme ana gedang raja ana gedang kepokan gedang apa maning sampai tekan gedang klutuk kudu anak iya maksudnya apa? maksudnya di lengan nih desa ini kulak panjenengan sami gedang-gedang kun ku masih anak beli wiwitan-wiwitan kun ku masih anak beli sampai tekan titik iwak 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 masih anak tak beli ya kan iwak beluti anak beli oke kocolane masih ake sepate masih anak betike masih anak wadre masih anak sili masih anak beli Langka berarti bakal laka hati-hati apa aja Kang desamu sudah mulai mengandung racun kenapa karena ada makhluk hidup yang tidak bisa hidup di desamu. jadi anaknya Suguan kugelingakan kita masih anak beli bibitan punne menjaga alamnya kula lan panjenengan dengan samin, jaga kondisine kula lan panjenengan dengan dalam kehidupan. Gati sing anane, suguhan, ku kan, ku anak suguhan Suguan pelajaran Kang anak waktu bisa nih pelajaran ya kan? eh karena uang tua bengen mah beli bisa nulis anak putu nih beli bisa nguaca akhirnya nguruk ya anak putu ya karena model kayak kayak konon dipai tumpeng eh dipai panggangan ayamnya, ya kan gua apa kan gua ngelingakan anak putu bakal pengen urip selamat cegu tumpeng maksud dia tuntunan, kang lempeng iya makanya diarani tumpeng kan kayak apa tuntunan, kalau ya bentuknya tumpeng piramid uripe menusa kusing sor meng... Duhur, sing Duhur, mengsor sing ningsor luwi ake sing ning duwur, paling setitik saya Duhur, saya saya cilik maksudnya apa ya kuwen uripe manusa sing melarat tetemtune luwi ake ketimbang wong wong sugih karena apa karena ibarat tumpeng wong sugi kuning dhuwur sing melarat koning ning, ning sor, tapi senajan nah, sampeyan sugi anane ning dhuwur ati bisa dhuwur semua, maksudnya, sugie, ya ku karena nasi sing te maksud sing sugi ya kudu kelingan karo wong sing melarat karena sampian bisa sugi semono nah, ku direwangi wong benar makane kelingan aja kate metu sodakoe metu karo tanggane aja med medit nah, maksudnya, ya bakal yang sugi enak ya ya kita sugi sugi dewek serok begitu waya panen sawah ngarat ngarat sing melarate kompak aja terap bakal beli cukul ning kalangan serok ya, supaya apa supaya sadar sampian anak ning. Duhur sapi ya siapa baik orang sugebe, termasuk suge beter kubu kubu bisa dodok neng kenapa karena dipilih neng neng rakyat makanya alhamdulillah ketika kubu amanah dia akan tetap ajak anak neng sampai tekan akhir jaba jabatan mau kan januari kan huya. ya ya alhamdulillah kula meni jembatan ku masih angel di pambang, nih, ku ya kan bengen kula meni jembatan kun masih keriat ada jeblos beli rangki iya tapi begitu menemani alhamdulillah ternyata kubune sampean ki memperhatikan yang sampean saking rayati loh, ke orang ora ya rempuh nah, iya sebenarnya mah kumikirakan beriwen kira-kira masyarakat ku aja blenak dalan kira-kira sing duwe motor kari geretak, baik digawe akan jembatan wis digawe jembatan sekelak-kelak lektor apa pengen janjingna namanya kabeh iya iya bukti ini mau jari kuwa kong, -kong dipai patok ning tengah gua apa sih yang barangnya di anjing-anjing akan kabe gawe dewek beli kong kong ngopi ini beli, beli tadi kan kong kong ini sampai kau sawisnya di gawe jembatan ke ope nana aja sampai gelis rusak nah, makanya kan kudu diwatesi muatannya seberapa supaya jembatannya kuat kadang-kadang masyarakat digawek akan gawe dewek beli ya disumbang nih ke pemerintahan kongkon jaga beora ya ora embu embu kongkon jaga majare kubu nih ngalor masyarakat yang idul kabe ya suwe sesak kuat kubu genganan kubu juga manusia Nah, <guluh> iya, ya maksudnya jaya stroke baik sampai yang bayang akan wah, undikan nih maning wah, dikah hajatan, kesekian ya begitu tangga pada ngobeng kabe anak tangganya sampian orang dongol iya iya begitu tangga sing orang dongol ki hajatan maning yang beli di kang nah, apa sih mau ne ora pada Baewa Kubu Gak, begitu Kubu dua program di kane ngerewangi. Kubu anak program di kane ngerewangi. Begitu sampean repot Kubu nih siap, tapi begitu du Kubu dua pegawian Kubu dua program di kane orang ya orang buble nurut pisan, terus kongkonieman Kubu nih ya beli kiyeng. Ini makan ini makan ini, singarom nendus. Aku kudu anak imbal oh. Bali kebaka rono ronone ya kudu anak. Nusa kan nurut rindu aku. Beli nurut, beli yang gak ada jembatan maning. Ya kan? Ya, 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 yakin saya bisa jembatan tadi kita jalan ya, lagi dipikirakan maning musolae, dipikir, dipikirakan ya, 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 pengen enak nurut ya, 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 Ya kenapa? Yang yang barangnya eh, bapak 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 pengen enak lah. Yusin rempek monon. Kalau ngalor yang ngalor KB, lamun mun yang ngidul lamun ngelawan separo, ngelawan nak KB. Aja kun mas beli separuh lawan, separuh beli. Akhirnya perang remek dewek surok. Ya sebalik mana yang rasulan? <laughs> Iya balik maning nah, bang mengtumpang tumpang, tumpang ku piramid konon oh ya jadi si wisan yang dulu wis aja macem-macem dah sampaian wis jadi cungkring karena bakal wis muncung, mak nenek melangkring Oh ya ya iya bakalnya bakal dengan anak putu semar sawi cungkring yang arpe siapa gareng bakal wis gaga jaga we koreng iya kan bayang kan tiwulang ganggu anak putu gareng bakal gagah aja ngoreng supaya apa supaya sambianku dati Abdul Wala Abdunku kaulane Wala gusti Allah makanya kudu haris haris apa jaga cijana maknanya nane kamu ya nawa nah, menjaga pribadi ya ceblok beli di cang ceblok Aku ninggal blok blok supaya apa bitarotin terus terusan Oh, jadi ngoli gak nih wali wa wayangku beli batu ngarang baik jadi, jadi jadi tumpeng ikut tuntunan kang lempeng kanggo siapa kanggo anak anak putu ya kan kongkon kelingan bak macam macam jak kang ning dure ya hati hati baik stro lo kenapa karena tumpeng kusin di potel beli ningsor sing ning dubur. Nah iya seru baik, kubu beli bener di potel, dulu berangkat ke Jabuya, oke ya. kan ya? Nah ya, iya makanya alhamdulillah. Alhamdulillah ya diayomi masyarakat Alhamdulillah ketika kubun yang ayomi masyarakat masyarakatnya nurut akan terjadi urip kang adem urip kang ayem urip kang yang tentrem apa ya tumpeng priwen carane bisa urip kang kaya kononnya serok digarap apa segane ka beli padu sega bakar rasulan ka arane sega wudu kenapa segar rasul diarani sega wudu karena wong sing adang rasul kibli kena ucul banyu wudu maka segane diarani sega Wudhu ngarep adange beli sembarangan dong aneh kawa gawe pawon biar ana jambi ni bismillahirrahmanirrahim niat isun adang rasul tawane pawon iman dang dangdang dang dang islam iya kan Kukusannya siti fatimah iska bakal beli adang rasul memang sak buat dong akin dawa dong aneh kawa akane bakal wong adang rasul beli padu wong bae milih kan ke ya iya ya, karena apa karena kun ku gawe sega arane sega wudhu terus ya kang uang bahkan terus wudhu harapan apa harapan nah yang harapan so sholat siapa aja kang sing sholat dalam panggangan ayam ayo wong sujud panggangan ayam kasih kile ditekuk sewibine so, ditekuk terus disung sebakan yang tumpeng maksudnya apa dalam kan tumpengnya baik ngelingakan anak putu kongkon ngelakoni sholat Cang sing singkiyang yugo ternyata beli solat solat kipriwin awit. yong tumpeng iku ngelingaken go segane sega wudu endi jak kan biasa wis yu wudu kanggo nglakoni salat bakane tangganan dicung sebakanku kanggo apa kanggo sujud gelengeniku, niku ayame bae wis sujud mangsa sing nyembel ayam beli sujud sujud Lari kanjeng Nabi, maka kanjeng Nabi masubhanallah Subhanallah. Lama aja kan? Wa alaihi wasallam. Wadi wa alal ardi rafi arrasahu ila sama il aliyah. Wa baraja lantain lahirakan sallallahu alaihi wasallam. sallam kanjeng Nabi Wadi di alal ardi. Tangan lorone nempel ning lemah. Rafi ar-ra'sahu ndasin dengak ilas sama imeng langit. Ya terus perangkat kun sujud. Nabi Muhammad jebra lahir di sujud. Bayangin. Barang ning dermayu anak bayi umur sewidak tahun durung bisa sujud Eh bayi bayi kan bayi kita ke. ya kanjeng Nabi waktu bayian bayi wis bisa sujud bareng anak wenu sesewidak tahun turung bisa sujud jadi kanjeng nabi mabayiannya wis bisa sujud ngadep karo gusti Allah ngabi karo gusti Allah jadi kulalan panjang dengan sami ini acara wali matul khitan pun ini ngelingakan anak putu kongkon gelem sujud kongkon gelem ibadah kongkon taat maring Allah subhanahu nalikane manusane taat nalikane manusane nurut nalikane manusane anut maring Allah subhanahu wa ta'ala apa jaminan saking Allah subhanahu wa ta'ala uripe adem uripe ayem uripe tentrem kenapa aja kang uripe adem uripe ayem uripe tentrem karena atine lega pikirane lega kenapa sih jekang karena belena uripe sampian kududu saking kehidupan nyata tapi saking atilan pikiran jadi ini urip belenak, unang pikirannya sing belenak. Padahal mau urip enak banget, tapi karena bakal pikirannya belenak, akhirnya uripnya tadi belenak. Pikirannya ke ningkene ke bayangan mangan kila ayam, jangan asem, ya sambel terasi. Begitu waya blados ternyata gesek petek enak beli nih, pak. Mang saya enak, tapi bahkan pikirannya gesek petek. Ya, jangan asem sambel kerasi karo lalaban begitu dongol pas kaya anan ning pikiran enak beli dari enak dadi enak atau beli aku ku dudu ning din, din, di anane ning pikiran siapa kang bisa ngolah pikiran inggih punika wong sing ngandel wong sing yakin wong sing percaya karo Gusti Allah di situ manusia akan bisa mengendalikan pikirannya di situ manusia akan bisa mengendalikan hatinya kenapa karena sudah yakin semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga apapun yang dia lakukan di dalam kehidupan tidak pernah merasakan kekecewaan tidak pernah merasakan kegalauan kenapa karena KB sing berjalan ikuti tinak diri saking Allah subhanahu wa ta'ala maka digawekakan suguhannya tumpang panggangan ayam godongnya sewernane gogo gogodongan kun ku jekang sing endi bakar rasulan ku baka sing rame sing hebat zaman bengenku pada waktu Syekh Syarif Hidayatullah ngerasulakan pangeran pasarean lurus suguan ku blining cerbon wae tekan dermayu untuk apa untuk melihat kondisi alam sampai tekan wilayah kerajaan maka lurus sampai tekan kene makanya kan yang jagat dermayu kan anak hewan kang protes dume beli kegawat dadi suduan Rasul, siapa aja Kang? Ya rombongan lele lele lendi, sepet rungge, beli kegawa aku nuan yang rasulan itu. Lele lendi, iya lele lendi, sepat rungge, beli kegawa neng rasulan termasuk mulut putih. Akhirnya lele kalau sepat rungge kan protes, napa jadinya kita beli kegawa nuan yang cerita protes pak sepat rungge karo lele ku sampai tekan perang karo siapa karo syekh sunan kali kali jaga acara rasulan ku perangan dikit bengen karena lele lendine beli terima kenapa kita beli beli ke Gawa. pada waktu apa pada waktu awal manjing islame syekh ali hasan siapa aja kang syekh ali hasan syekh ali hasan ku bakal jari wong jawa timuran ma arane siti brit ya anak maning si ngomong akan arane syekh siti jenar pindah mencerbon arane kia geng jabaranta ngali mengdermayu arane ki datuk Nusabakun ya kunku Syekh siti jenar Nya Syekh Ali Hasan Karo Sunan Bonang harapan ngobeng mang Cerbon mung Sunan Kali lagi lurus uguan sampai tekan wilayah Indra Mayu, Mayu. begitu tekan wilayah Indra Mayu si lele karo si sepat gida di siji wujud dadi menu menu sa protes ning Sunan Kali dadi siapa ternyata lele lendi karo sepat rungge kita di Syekh Ali Hasan Sunan Kali lagi melaku disapa gusti pun iki je durung oli je sugu ka. hai durung oli bae je kugusi anak satu apa hewan apa anak sepat rungge anak lele lendi karo wulut wulut putih kapa je kun beli di gawa jari sunan kali ini hari kun ma beli kena di gawa kenapa karena wong islam ma beloli mangan panganan sing pening genah ning darat urip ning banyu Urip, jadi lele lendi sepat rungge kuning darat urip ku maksudnya apa dia bisa hidup dan berkembang biak di di darat baka ning darat teka banyu bisa ngali urip ning jero banyu makanya sampai hari ini masih dalam sebuah perdebatan sempat bengen kepiting juga di Haramakan. karena disinyalir kepiting itu hidupnya di dua alam ning darat urip ning banyu urip maka ake wong sing ngaramakan kepiting tapi begitu muncul keputusan dari majelis ulama Indonesia bahwasanya kepiting itu halal ya kun ku je priwen je kang ya kun kono sampean ya kesampian yakin kun halal tanganan beli yakin tinggal tinggalaken jadi betul. sing jelas e ana jekan keterangane ana hadise hewan kang urip ning rong alam iku beli kena di tangan begitu Sunan Kalijaga diprotes kenapa je Gusti Lere Lenti beli kegawa kenapa je Gusti Sepat rungge beli kegawa kenapa Wulut putih juga beli beli kegawa karena kuwen hewan uripe ning dua alam ning darate urip ning banyune oh, ya beli bisa kini lele pengen digawa berarti sambianku pilih kasih hari kaya konon mah kenapa karena KB satuan yang alam dunia kinki pengen dipangan yang para wali pengen dipangan yang kekasih gusti Allah supaya apa sari patikan kang ana satuan satuan mau mancing yang sungsume para wali sehingga bisa kegawa mang surga Allah subhanahu coba bapak. satuan satu pada pengen nempel karo para kiai satuan wan pengen nempel karo para wali menusa ne pada do baik karo para kiai ini satu wan pengen di pangan satu wan pengen nempel maka apa nalikane menusa ado sing para kiai menusa ado sing para wali menusa ado karo wong wong sing duwe pemahaman kehidupan didawakan dening kanjeng Nabi saya ti ala umat zaman ya firru naminal ulama iwal fukoha fasyab taliyahum bisalah sati balaya saya ti bakal teka jare kanjeng Nabi zaman non salah sawi zaman ya firuna minal ulama wal fukoha Nengendi manusia pada ado karo kiai pada ado karo wong duwe pemahaman keilmuan apa jare kanjeng nabi nalikane menusa ado karo kiai menusa ado karo wong pinter fasayab taliyahum bisalah sati balayat maka akal bakal mudun belai telu Siji ya Kang, siji alaihim sultanan zalimin, bakal dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kang zalim. Kenapa? Karena masyarakat bakal gulati pemimpin, bakal milih pemimpin blilok takon ning para kiai. Pokoke siapa sing mupai duit tak cocok. Iya beli. Iya beli. Akhirnya pemimpin-pemimpin zalim -pemimpin kang muncul. Kenapa? Karena sampean luru pemimpinan sing bayar duit. Orang oh, ilok pada takon ning kiai, makanya kian nana calon papat milih mendi takon ning kiai. Beli susah je kan takon kiai, langsung takon gusti Allah. carane ne istiqoro ngadap gusti Allah gusti calon anak papat kindi sim tercocok. Naji ilok takon ning golongan kan mau golongan mau ngadul kecap wa. Abi kenapa kau kin hebat kintop Oh, kian anak ke jenderal, kian pengusaha sukses. Ini orang bupat, orang Indramayu asli. Oh, yakin singkat dere golongannya wong kiai semuanya mengaku hebat. Maka nih sambian aja jendeleng duit. Kau mau bokat anda wong ngupai duit. Jokotan nyocoge pujare sambian. Lo sing rada cerdas kah sampeanku. ku? mau bakal usoli duit sing nomor pun wis. Jadi kita mau usoli jadi sing pun papat papatane bila perlu tampan anak abe lumayan wa wong siji bahkan apa apa berarti 400, terus nyocok ke mendi kader begitu nyocok laksin nguru di kaku iya beli iya manjing selap cocok cerak hujare sampean. ya kau nenek pada nagi itu tinggal ngancil bedi kan siraku dipai duit ngono ku nyocok ke mendi ya urusannya kita nyocok mah berarti siraku beli nyocok mono mono kita ku kari konon kan, kan beli dua bukti beli dua bukti kader kamar-kamar cerdas pi wong kene iki. Ya iya aja-aja sering dibobodo kan selama kita kan sering dibobodo. Iya aja kang kita ku lagi nyalon dewan kita dukung dukung kun wis dadi mok blindongol-dongol. Ya mang sandongol dongol lah. Lha kenapa? Karena wis dibayari kan sampeyanku. Kan mau li suara sing kene goli tuku ning ana. Peragat ya wis balik, dah wis bayar kadherga. Ya sering dangal-dongol dangal, -dangal sote kaya kenapa? Karena merasa ora orang bayar makanya aja ngotot ngotot itu sampian gus diwakili makanya ingkar anaknya ku arane wakil rakyat makanya sok berrakyat pengen memangan apa Wis diwakili rakyat mangane pengen enak enak wis diwakili wakil rakyat mangane enak enak ya Ya iya, rakyat pengen umai bagus, wis diwakili arane wakil rakyat umai bagus-bagus. Pengen mobil bagus ya wis diwakili. makanya makanya kapan ketika menusa ados sing para kiai, ados sing para ulama makanya bakal muncul pemimpin-pemimpin kan, kan Zolin, makanya begitu kini kubu mari harap anak pencolonan ku maning yesok sok maka onan ma. no, wah, ma, duit ya kubu ini mego-goge, me ne bakal kini singgupai duit, geboge, Akhirnya apa? Akhirnya muncul pemimpin-pemimpin yang golim, asal duit-duit, ar bener harapan beli, bisa jadi pemimpin. Akhirnya hancur. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyatnya melarat, pejabatnya pada makmur. Ya, makanya ayo belajar menjadi orang yang cerdas. Kunku, kunku ujian pertama, saking gusti Allah. Yang kedua apa? kaping pindo ne sayar fa'u barokah min kasbihim bakal diangkat barokah saking pekayaan kita barokah ku apa barokah ku tambahin nikmat ya zaman bengen uripe barokah panen setahun sepisan ning dangewong wong suki pari masih akeh tekan panen maning. bareng sekian panen pindo ping telu boro-boro tekan gudang masih ning sawah bewis dilelang kenapa? wis diangkat barokai duit sepira akeh ngerasa kurang kurang baik panen maning entok maning panen maning entok maning oli rejeki maning pragat maning kenapa diangkat barokai ya hilang kabeh, entok kabeh, ya kan jagate wis hancur lebur ya kan wis kengelan nitenane nane ya ketiga rendeng wis angel nitenane nane jare ketiga udane ngal ngal sore jare rendeng sawah langka Banyune, kenapa? Karena sambiani ini bis ora jujur. Kenapa orang, -orang jujur? Karena ado, karo ulama. Ya none mahari kanda jujur, mau running sore, running dhuwur, mau Ya orang yang darat, orang, -orang yang lumpur. Ya singwing wong tanine be wis mulai orang, orang pada jujur. Lo kenapa? Bahkan gue satu dewek, makosis dipilih wur Bahkan gue jajaran ditinggal pur. Iya. Ya iya paham wah kita nengko. Ya kenapa ya? Karena sing melarat dia sesak banget dalam sing suki. Ya, yang sing suki ya sorban makosi waning gempeleng ngaji nek yang sholatnya kenteng ding sawah ngambat galeng. Ya iyo, diangkat barokah min. llamada min kasbihim terus kaping telune apa kaping telune ne wayah ruju naminatnya bihariiri iman mati saking alam dunyakin belinggawa iman belinggawa Islam Ya Masya Allah kenapa karena ado saking para ulama karena ado saking para para kiai makanya anak kutu gula lan panjenengan sami dirasulakan dikenalakan karo kiai dikenalakan karo ustad dikenalakan karo lebih supaya apa benjang gede anak-anak kang soleh anak kang bakti karo wong wong tuane yang benar kang melas dia bahkan geleng senang bu bahkan esok sekolah bahkan awan madrasah bocah ku rene kapan ia ya memang kudu mengkonon wah ajak anda melas dan menungsa maku itu dipaksa uripku oh dipaksa iya awit kapan ya sok baik nana awit metu ning alam dunia singaran menu aku dipaksa ya wong wadon meteng oli sanga kerasa mules di jurnal baik tadi paksa kongkon metu di dipaksa sampai tekan beli bisa metu sampai dibedil je. Ya kenapa? Lamun beli dipaksa. Siapa sih bahaya? Ya loro Bahaya emboke, bahaya anak. Lamun beli metu emboke bisa mati atau anak sing mati atau loro kan? Kan mati. Kudu dipaksa. Sing lewit metu nih beti dipaksa. paksa. Sawi saya metu nih alam dunia diurusi di diopeni, di openi, nyusu zaman rong rong tahun begitu rong tahun disapi dipaksa beli. Ayo dipaksa beli, dipaksa tegel orang tegel ditegel tegel tegelakan orang tegel dalam anak nangis bayaku mengkodo di dipaksa dipisah kenapa lamun beli di sapi tekan gede bukan beli ngandel, bengen bengen lagi gula cilik aneh gula kok anak bocah kalau senen nempel sd bakal waya yang aso balik nempeng dikit kiwa ya no, emang bakal urusan sapi menyapi makita kita lebih percaya kuning wong wadon ko. Bahkan anak wadon mau begitu di sapi umur rong tahun tekan tua kimang senyum beda kalau anak lanang. Ala Eh bener beli sih waktu lama Iya kan bahkan anak wadon begitu di sapi kan mari nyusu tekang Tekan tua nyusu beli tidak? Beli tapi anak lanang kan orang-orang. Mari aja. ya umur orang tahun, telung tahun, batang tahun, limang tahun, yang gede yang suman. Ya, ya tapi kudu di... dipaksa sampai dengan pendidikan juga kudu di. Paksa, lamun anak ke beli dipaksa dididik, lamun anak beli dipaksa diburuki, lamun anak ke beli dipaksa diajari bahaya bahaya. Siapa ya. yang berbahaya? Ya anak ya wong. Wong tua nih bakal anak uripe diumbar beli kongkon ngaji beli kongkon sekolah ya nempel omongan Wong tua sih anak anak ya nak nik nuk nek ya nakal ya niksa gede nukari nekek. Wah dengan itu serok di tenana sih cilik nak nik nuk nek nak nakal ya cilik kan nakal kita enak enak turu tangi ngamuk ya 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 rada gede bisa melaku nik niksa ngudak ngudak ngubek ngubek sampai kedungsuk dungsuk Wong tua kih. Iya, ikut tempo wis SMP bisa nukari. Disangoni semono terus brok mong sang semono. Iya, iya, yo ya, gede bisa nekek. Tuku motor, Pak. Beli tuku motor tak obar ki Pak Um Kenapa? Karena ora dididik, karena ora di wuruki maka mumpung bocah masih cilik maka diajari dididiki ibaratnya lamun sampian arp ngelempengakan wiwitan ya mau lagi masih sepenudu hari oh, jauh wiwitannya kan bisa beli dilempengakan ya suruh bahaya tua-tua didangdani kaku ya bu ya ya kubu kan tugasnya dangdani wong tua-tua dienggok namanya ya kaku melintir maning dienggok akan maning ya melintir maning tapi serok sing awit cilik ya kan lamun wiwitan kira-kira lempeng pai lanjaran jake lanjarane lanjarane apa lanjarane kitabullah wa sunnato rasul dilanjari pajak gua wiwitan iki wiwitan cap dilanjari beli dilanjari mengkelung tapi begitu madep ning lanjaran ditempelaken ning lanjaran maka pajeg bocah mau lir kaya dene lancaran. Ya ada pun peti melengkung, ya prevensi wis terang dubur hunma. Ya 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 ada bae dubur melengkung mah. <laughs> ya. Iya tapi kan bakal anda lancar ya mending mending malam lempeng makane kudu diajeg-ajeg di ajak -ajak, anak putu ki karo apa? Karo ustaz karo kiai karo guru e bating anak beli wedi ning wong tuane tapi wedi ning ustaz Kang paling akhir wedi karo Allah Subhanahu wa ta'ala maka nalikannya menusa wisbuti karo gusti Allah beli susah dia sadar dewek eling dewek oh beli bener kinki oh beli bener kinki maka ini didawakan inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar satu hune sholat iku melarang perbuatan kejidan mungkar mungkar bahkan yang terjemahan memencegahkan kemaknanya bener saja kang ya mau orang-orang nyalah akan mengkurang serg bakal mencegah bukti ini begitu di dalam dalam kehidupan nyata beli mencegah aja membayangnya sholat udah sembayang nyolong ke sendal beli nah berarti kan beli mencegah sholat membayang tapi korupsi ini jalan anda beli berarti mencegah dorong sholat tapi ina sholat tanha satu hune sholat ikum melarang maksudnya melarang ya kang bakal uang sholat terus jalan ajak limang waktu ini jejak ning atine aku bakar gawe belasak anak sing belolihi serok bokat beli ngantel ini e, balik sing kene kan petang mana ka anak pelam ya bede ning ati ki pengen sokot tapi kan anak ning suruh atiku aja dudu tandurane sirak dudu endeke ke. kenapa karena sampai yang sholatnya bener jadi ketika wong wis nglakoni salat, wong wis nglakoni zikir, wong wis nglakoni eling karo Gusti Allah, nalikane gawe arep gawe blesak ana sing blolihi ning atine. Ya ya kon ku sing arang-arang, bakal sing sering ya wis tayo walaka sing blolihi ku. Nang wis keseringan sih ora celepat-celepute iki. Gitu. Ya, iya iya pada pak, orang sapa orang sapa pamung pada suruh kawal awal emang uh, beli nah kan aja jekin k -k. ya kan di hari mana kakak nih sering ya keseringan nih lo iya pasti pasti ada ketika engkau akan melakukan kejahatan di dalam hatimu pasti ada yang mengingatkan jadi lampu yang kemuru blob 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 aja 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 ningkono menusa perang antara apa antara pikiran, pikirane awak ke atine Kapan perang? Enggal dina sambian perangan antara jasad karo hati antara unsur dunia aro unsur akhirat karena nih manusia kan anak unsur dunia nih anak unsur akhirat unsur dunia nih ya awak kita ki unsur dunia ya tangan ya mata ya sikil ya awak ya pikiran karena apa karena tercipta di alam dunia bakas sing akhirat dia bakas sing akhirat maati roh itu langsung dikirim saking gusti Allah makanya setiap hari perang antara jasad karo roh kan ya esok waya sore midang nengar rumah bari nyawang wong liwat ya kan kereta wedange udute disulet buul setengah enam kah bari nyawang wong wong liwat dia kan berak berak awake begitu wis oli setengah wedange udute kari setengah ning tajuk adzan Allahu akbar Allahu akbar dot ati kan nyedot magrib gin benar iya iya ngajak beli tajuk ngajak atine mungkin lagi dodok maksudnya dodok ya kan ya kan dari bokongnya sampean kan bokong dunya Ya, hati ngajak mengajak membokongnya, bokong dunia, tangi beli waktu pun. Beli meneng banget. Ma. Malah bokongnya aku kerja sama, karo akal, tenang. Ya, kenapa? Eh, sekarang kita sementara sadan kebeli langsung sembahyang, pujian. dikit, tadi mau masih bisa ngentok akan wah, ya, tanggung ya, iya akhirnya cak gudu sedot, maning wedangnya ya seruput, maning tak juga pujiannya kan ujian suwe-suwe suwe, suwe, suwe prakat pujiane akhire santrine cekemi komat Allahu Akbar Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah hayya al falah qad qamatish shalah qad qamatish shalah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah dadi wis mulai salate atine mak ya iya mung bokonge yang ker ora tangis Anak ning ini semua konon, anak. Nah, saya tidak akan berkerungu berang, mas. <laughs> iya. Mangkat beli, yang gerora mangkat ke pokok, ke pokok mangkat ke rabine metu, bayang beli. Wah, bakal wis rabine sing nuding, iya 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 iya. Cak sarunge tiga serikat ora mangkat mang, tajuk tanggan, banyak wudu karena tekane kari akhirnya metu nining, nguri niat sholli fardu maghrib salah sarakat mustaqbilal al -kiblati. makmuman Allahu Akbar hati ini pengen ngadep taruh gusti Allah mung mata ku mata dunia maning dika maksudnya cek kan diganggu nih mata supaya aja bener sembahyangnya mata ini ngeleng uang katon kabe maka genai ini nguri tulisan ini ngarep kewaca kabe wak begitu Allah wakbar pojok pura dan ye kau sadia dinggo sembahyang bocah bebok mene partai perju wow, pdi iya bang makin lagi gitu. iya iya pragat ngelengi kaos ke wajah KB ini imamnya durung pragat wawacane ganti mengsor ngelengi sarung BHS apa BHS dengak kaji payungan larang BHS makinku iya iya kebok mene yang sarung yang ngelop wadimor wow tim sukses bakal wadimor makin iya atine pengen ngadep karo gusti Allah diganggu mata makanya aja salah wong saking pengen khusuk kah sampai tekan begitu takdir matanya kan merem saking ngemong deleng apa apa begitu Allahu Akbar merem Ya wis jek kan beli diganggu jare sapa. Apa maning? Kuping ngira kuping dunya maning. Begitu imam baca Fatihah ghairil maghdhabi alaihim waladdallin. Jawab. Kenapa muni amin? Karena krungu. Krungu kan imam baca Fatihah? Guru, akhir akhirnya karena kerungu imam yang peragat baca fatihah sambung bismillahirrahmanirrahim sabihis maru begitu imam yang baca sabihis kupingnya kerungu langsung ya suwe sembahyang makinan gini. iya iya mbu lagi lekasnya ngapa imam kin biasa nintes fatihah kulhu palakin mengsabihis sabihis, sabihis. Wes kita gage gage buru buru tekan kene sabi kis yang emplat gaya kene makin. Wis karuan imam membaca sabi kis orang suwe wa ting 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 ada baso sirah. Mau nega ya, iya kita kah? Kok mangkat ke tuku baso dikit dan ngumbai kula laka lawu. Niatnya memperangkat sembahyang maghrib tuku baso mangane lawu Besok bareng kian imam yang wajah sabekis, tekak ya yawi santo selamat terang beli lawan mangan di nak Diganggu terus akan diganggu dalam kehidupan gula lan panjang dengan sami. Makanya kudu dilatih. Awit kapan? Awit cilik dilatih. Ya. dikongkon baca syahadat. Wis ora usah rasulan. Bahkan uang wis ngelakoni solat berarti wis wajah syahadat. Bener ya Kang? Iya, bener mengkurang serp ya kita mah. Loh, kenapa? Ya karena bakal syahadat yang dalam salat kan rukunnya salat. Orang niat manjing agama. Ih, eh, selalu contohe kene. Contohe. Sing aran adus, wuru adus. Wuru adus. Adus iku nelesi kabeh sekujur bener kuwen arane adus. Oke. Okay? Oke. Okay? Oke. Okay sampean mangkat waktu durung ana jembatan nganggone masih powotan Begitunya nyabrang kalen meleset selarak brem teles kabe beli teles kabe kenang apa tekan rumah adus maning halo halo iya kan jari aku singarane adus iku nelesi sekujur badan begitu sampian kegebur tekan rumah adus maning beli Berarti mau mau adus ya? Ya iya kan Iya 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 ya, ya, ya makane. Nih kene kan sing-sing di utama. Ya ya waktu kun kan saya baca syahadat. Iya syahadat tega ya, syahadat salat. Tapi syahadat manjing Islame sampean ku kapan? Makane wong tua gawe acara napal syahadat arane rasu rasulan supaya apa ana wewates. Kita ku wis dianjingaken ajaran agama islam jadi singaran mancing islam wajah beladas bludus karpe dewek siwa minum ilok ya kita kebisi Islam, jare Sapa nguaca sadat ke pokok sadat Natwinti Wah pojok pecahkan sadat Natwinti ya ke pokok sadat lagi sunat lagi kawin toli mati beli makarannya diarani sadat Natwinti sadat lagi sunat lagi kawin toli mati yo kenapa karena ngelakonannya beli makanya diwatesi dia ada yang lebih sawi di diwuruki kongkon bisa maca Quran kongkon bisa ngelakoni so sholat kongkon belajar tentang bab zakat kongkon belajar tentang bab puasa kenapa karena lima syarat itulah yang akan mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang sukses di dalam kehidupan dari titik mana dari titik pembagian waktu ini ngendi ning sholat Bakal wong Islam hebat bagi waktu ini. Esok sedurung es wong Islam wis pada tangi. Kenapa ngelakoni sholat subuh? Serok duduk wong Islam masih ngorok. Kesehatan jelas sehat. Di saat wong-wong geger COVID-19 dan lain sebagainya, wong Islam kenapa santai? Karena sedurungnya ada pengumuman kongkon cuci tangan, bakal wong Islam wis lima cuci tanganku. Iya beli esok tangi turu beli ngemek apa-apa dikit gak kayak mengbak banyu wudhu cuci tangan tapi sing beli sembahyang subuh esok esok tangi bisa anda sarapan ya gak kayak cememek iya beli wesu beli, beli. maksudnya jangan ya sampean bayangin sampean turu tangan ira bengi mendi anak sing buru beli, beli ngamprak mendi begitu tangi terus cememek bayar apa beli manjing kabe virusnya lah baka islam aja ya bersih ini kanan tangki turu banyu wudhu bebersih ya ya iya wayai awan ya bebersih Manding sore ya cuci tangan maning Makan ada ya, sekian ditambahi kangkon apa kangkon nganggo masker ya itu kan virus kan penyebarannya melalui tempelan sih kan ya itu masalah tempelan mending di bengket, dibengket ma, beli gage lap lep lap lep Konon maksudnya, jadi anane corona bukan perlu bukan ditakuti, jangan ditakuti, tapi harus diwas waspadai. Jadi bisa jemput-jemput nih corona, tapi waspada harus masker dingo, cuci tangannya ya sing sing sering arep make apa-apa, mangan apa-apa ya besok, besok dikit ya ya sudah sudah kebiarkan kabar-kabar makanan 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 ya, ya ini di perkumpulannya bagaimana ya asal kitane bisa jaga. Jadi enggak perlu ditakuti tapi diwas waspadai. Makanya ning Indramayu priwen ini Kang. Ya Indramayu kan sekarang siang malam sudah boleh. Boleh, boleh. Ada ada SK-nya baru turun. Ya perubahan perbub. Kapan mau sore? Sebenarnya mesti dibagi. Kadang-kadang kuwu camatnya dibeli beli beru, ilo ke, gimana. Ya, akhirnya kan waya waya prake gagal. Kan kari labuhe bae memelas labu -e, bay, beli nanan. Kari bae beli sida. Ya iya ya yari yari kulam, kerugian apa-apa nune mah ya mau melas beli ora. Ya kan tuan rumah wis karuan pengelan, kudu lapor meneh lapor meneh angger ora ora labu ora oli. Ya ya sekarang sekarang sudah ada perbubnya. Makane ulah anggota ilmu sentra kin lagi pengen muter-muter bagi akan mengkuwu mengcamat ya, supaya apa ya, supaya jelas mana zona yang dilarang zona yang tidak dilarang ada zona-zonanya tersendiri Ya kenapa? Ya karena ketika tuan rumah hajatan apa di Pungpet KB, ya ekonomi Indramayu juga pungpet. Termasuk tukang son, tukang soting, wis 6 bulan nganggur gimana. <laughs> nah iya, gue memblenger memblenger derep beli apa beli yang biasa gue ceki solder, kongkong gue -kong ceki yarit, ya kengelan seru. Ya? Nah, iya, beli kayak wong-wong sing wis biasa ngarit, orang warit, was, 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 barang tukang son, biasa nyolder ya akan ala TN teng tukang syuting biasa ngintiping ngalubong dia <laughs> ya, kongkong derap ya keberatan ya, ya akhirnya apa yang makan, ya makanya alhamdulillah kita juga harus mewaspadai dengan penyebaran corona ya corona ya covid corona aku kan pada ya pada bakal covid gue singkatan corona virus the size 19 19 itu tahun ya jadi virus corona itu lahir nih tahun 2019 Belas, maka disingkat menjadi COVID Corona Virus Disease 19 tahun 2019 jadi Corona kalau COVID gue pada pada Corona maaran viruse, maka COVID singkatannya Corona Virus Disease tahun 2019 cerdas mungkin ya kita belajar ya yo suruh setitik ya Nah, yes, sebalik maning mengeras ulang. begitu perange Sunan Kalijaga karo Syekh Ali Hasan. Ya, Syekh Ali Hasan ini siapa? Ya ternyata duduk Syekh Ali Hasan asli tapi sing palsu ipat-ipat. Tek lele lendi karo sepat rungwe gulet wah suwen suwen, Laka singkang kalakacek kacek langka kang kang menang. Jare mbasane wong kono sing padha ndelengku gulet ku beli kena dipisah. Beli kena dileleacan. Onon. Oh, bahkan yang desa tempat gulaté diarani leleaku karena gulaté aku beli kena di leleaca nah akhirnya diarani lelea ya akhirnya teka sunan bonang karo ali hasan sing asline begitu teka assalamualaikum sunan kalijaga kaget Syekh ali hasan palsu kaget kenapa karena sing asline teka Oh. karena si aslinya teka, akhirnya beber sorbane Syekh Ali Hasan asli, Syekh Ali asan palsu dikebut karo sorbane gluntung tiba Syekh Ali asan palsu ternyata lele lendi karo sepat rungge maka neneng suguhan rasul ya langka sampai sekian sepat rungge lele lendi karo belut belut putih lele nih ya paling lele biasa oh. lele lendi sih kayak apa aja kang lele lendi merata pentut sih aku ngasian aja kang sampai segondong, masih menggolongan siluman iya iya ya ya kadang-kadang dongol kadang-kadang nislap -kadang. ya karena apa ya karena manusia itu bercampur antara manusia dengan siluman bakal malah bakal bengen ya manusia kalau siluman ku bisa tepung jadi? jadi sih, bisa kawinan ning zamannya syarif hidayat kone kun dipisah pisahkan siluman karo siluman manusia karo manusia dewi pulunggani maunya karo pangeran surya negara akhirnya beruk ini di duwong akhirnya dipisah makanya Dewi Pulunggani tidak dikatakan tumbal pada waktu peristiwa jati nunggal tumbalakan masa aja manusia ditumbalakan ya kari saya tidak duwong gunko ditumbalakan mangsa mati ya akhirnya begitu Pulunggani jadi korban mati beli Pulunggani beli malah bayi nek ning jero kuburan kan masih urip terus bayinya diangkat ya ning nyimas ayu tanduran digawat dididik dadi satria hebat arane menjangan wulung oh, ngono ini sing teka mong masjid dagung serbon beber nyebarakan racun menjangan wulung apa racun menjangan wulung ya virus diatasi ning Syekh syarif hidayah tulloh. bagaimana syarif hidayah mengatasi racun menjangan wulung santri ne wong pitu kongkon azan gentenan tabarengan Oh, dan sebenarnya mengatasi corona kuadan barengan pitu. Ya pitung santri, ya zamannya Sari Pidayat pitung santri. Bahkan zaman sekin tujuh lapis kepemerintahan bangsa Indonesia, awit presiden, gubernur, ya, bupati, camat, kubu, rw, rt, sok siap kb, aja metu 14 dina pragat. Barang kun meningkini oli, ningkini boli, ningkini oli, ningkini Bloli apa maning kinde maning. Lebak ini bloli. Suki kine kampanye oli surat Quran Ya iya kenapa ada nih beli bareng. Iya jadi adan pitu seruan secara bersama sama kayak rakyat teh maning dipai bantuan covid ku maksud menengah aja metu metu zaman 14 di nacek bantuan duit eh 600 ribu kun oli bantuan masar mang jogja Ya paham wa kita gitu, nih Jogja kebak je. Ya iya kini ditutup kini ditutup. Yo ya, rajia, sindi rajia masker ning dalan dalan. maks eh hari ini dalan mau orang ganggu siapa siapa orang kandak karo siapa siapa kena ngapa sini dalan diraja sini pasar beli so. ya iya makanya makanya wong hajatan juga harus tetap menjaga situasinya ning arpe dipai tempat pencucian ya cuci tangannya masker ready dipai kontrol ku ku tuan hajat ku bar hajatan masker bisa Oh onon e, iya iya pembeli ini anu mau bisa sum gawa masker debek debek sing gawa sing belia, beli ya beli anu nema e, ya kenapa karena kita juga harus tetap waspada yang namanya virus ada ada makanya kudu hati 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 wedi aja teman teman wedi kita menu sama kudu mangan waya menggawe ya menggawe waya maula ya mola waya istirahat ya isti istirahat makanya wong gue ajaran agama Islam tentrem muripe ya kan waya sholat membagi waktu sudah diatur pembagian waktu esuk kudu tangi awan mandek istirahat ngadep karo gusti Allah pragat kun menggawe maning kapan mandek adan asar wis mandek liren wis ana waktu sing gusti Allah pragat sholat asar balik mengumah kumpul karo keluarga waya maghrib anak putunya yo mangkat bareng meng tajuk mengusola balik-balik bak anda solat isa kumpul di rumah keluarga istirahat kenang apa suki kini menggawe bisa nak diatur gusti allah pada ngatur dewek sampai aneh kiyongan subuh beli tangi awan beli balik asar masih ning sawah maghrib ke pokok teka balik wakil barber barber beratus boro-boro mang tajuk letak ngabrak abrak lali akhirnya maghribnya kelibat isa ye Ngeliwat anak putune masih pada di rumah terus satu siapa bubar ngaji 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 hari anak putune ini pada ngaji dewek kendengak bari nonton TV ya kenapa karena didik anak putu kula lan panjenengan sami berawal saking awak kayak kula lan panjenengan sami ayo akan yang anak anak putune jadi Islam wis ngatur uripe priwen cara bagi waktu cara bagi waktu Esok kudu pada tangi iya kan anda tata caranya, priwen supaya anak kutune hebat dan punya perasaan dilatih untuk ber berpuasa wong bengen kan yang bocah cilik kan dilatih zamane kulam awal, esuk bloli mangan sedap Sedabo, wong bengen baru wong tua sa zaman sekin mah ya anak itu ke plepek sarapan ki ya kira anak lah kasih kuat pada puasa ketika anak-anak beli gelem puasa beli lok prihatin yang urib, apa yang terjadi? Ya hancur lebur. Karena puasa itu adalah pelatihan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena wong bisa kenal karo Gusti Allah bakal puasa. Mas aja kan sok. Bulan Ramadan sampean ngelakoni puasa Ramadan. Ya. Ya, puasa ning bulan Ramadan. Wayahe awan manjing mengumah. Ning juro laka wong-wong laka sapa-sapa, ana wedang, ana jabur, wani beli mangan. Halo? Oh, Sampeyan lagi puasa. Wani beli mangan. Beli? Beli. Kenapa beli wani? Karena lagi puasa. Ya kan laka sapa-sapa. anak Gusti Weru bakal puasa. Tapi serok bakal beli puasa. Karena tangga peleme gede-gede, oke. dituku Di tuku bloli, di jaluk bloli. Nge di awan tabengi, Oh kan, laka Gusti Allah bakal bengi marupane mah. Jadi puasa itu melatih dan puasa itu adalah sebuah ibadah yang dikenal oleh seluruh agama. Agama apa bega kenal kalau puasa. Makanya bakal kanda puasa bakal beli paham-paham temen -paham, meneng, meneng aja kakek ngomong mana wong puasa sedawa apa itu puasa sedawa enggak ada dalilnya eh bakal puasa kuake sih enggak ada dalilnya masa kudu ana dalilnya kabeh wong puasa anyar-anyaran sekil, ana to puasa anyar-anyaran ake apa contohnya? contohnya puasa anyar-anyaran puasa kesehatan kapan bakal sampean suki-ki arepan operasi bengine kudu rok beli puasa bakal beli abu ukurane nega, ana beli dalile ya langka dalile hasil dari riset para dok Hmm, makanya maka bahkan puasa pati gunung itu haram sesatu jorna baik orang paham berarti bocah enggak iya, puasa um, kesehatan, nana maning puasa kecantikan, baru puasa kecantikan, diet, anak beli dalile, langka. Kenapa diet dinamakan sebagai puasa kecantikan? Ya karena kecantikan seorang wanita kan tergantung postur tubuh. Ya beli, sepira ayu bakal bakawis lemu masih ayu beli. Ya ku kudu ayune. Nah, makanya apa? Makanya diet itu di, dibilang sebagai puasa kecantikan masih ya, ke jenis-jenis puasa apa maning ning tanah Jawa anak puasa sedawu anak arane puasa ngalong anak arane puasa pengasian puasane bukae bakal kembang waru murak ya? ya iya ya, macam-macam kelakuan untuk apa untuk mendidik anak putu untuk nyiptakan anak putu menjadi anak-anak yang peka terhadap lingkungan dan kondisi alam. Mungkin tadi kacau, kenapa? Karena kita tidak peka dengan kondisi alam. Karang getas yang memiliki kekayaan yang begitu hebat tidak bisa dimanfaatkan secara full oleh anak cucunya. Tanah yang ngabrak-ngabrak, ya kan tempatnya masih sapirang, pawirang-pirang. Tapi segala-gala ternyata kita hanya menjadi konsumtor di dalam kehidupan, tidak pernah menjadi produsen. Ya kan Nandur karang getas, nginunge wis banyu aqua, larutan. Apalah banyu tadi kene iki? Sok bayangin. Kenapa anak-anak kita tidak dididik untuk meminum airnya sendiri? Coba karang getas, sumur sing bagus sumbere anak pira dikumpulkan Bila perlu kita bentuk lagi ngapa? Badan pengairan desa. Untuk apa? Untuk mencukupi air minum wong Wong sedesa, jadi gawe banyu inung dewek, dituku dewek, dibayari dewek, oli batik keuntungannya kanggo masyarakat dewek. Beli tekan kono aja mikirnya, masih enak tuku iya? ya aku Iya, iya. Padahal itu akan menyebabkan keuntungan anak-anak yang nganggur bisa menjadi para pekerja yang baru. Kok. Bisa kenapa tidak mesin-mesin wisake? Bagaimana cair membersihkan air? Sudah banyak tata caranya. Kenapa kita tidak berpikir ke situ? Masyarakatnya sing kompak. Begitu karang getas dua perusahaan air minum, jangan pernah membeli air minum lain selain daripada milik kita sendiri. Tahu beda bisa maju. Ya kenapa? Karena kalau perusahaan dari luar sampai yang, begitu sengit nih karang getas, cur diwuri racun, mati kabe, pak. Iya beli. Ya tapi kan sudah ada badan ini, badan ini, eh bisa baik pak kadang-kadang kita mikir dengan tersebarnya virus ini bisa jadi orang-orang luar sana ingin menanamkan chip-chip baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tempelakan di awak-awak wong. -awak iya kan, alasan di ini harus masuk rumah sakit ini, ini ini, beliura nempeli chip. Untuk apa? Untuk mendeteksi alam-alam yang ada di Indonesia. Iya, untuk bisa menguasai seluruh tanah Indonesia. Iya, hati-hati, Pak. Kenapa? Karena akeh wa wong ora modalan apa-apa teka meng Indonesia bisa jadi sugi. Lu contoh esok bae kok wong kanak-kanak teka meng Indonesia gawe pabrik. Pabrik apa? Pabrik banyu nginung. Sing dijokot banyu kanak banyu kene. Banyu-banyu ne wong kene sing disedot ya sing dientokaken. didol ning kana ta ning kene. Didol ning kene. Banyu ne wong kene didol ning kene tempo oli bati digawa lunga serok pikiran. Baya. Kenapa kita wong kene beli jokot banyu dewek diolah dewek diadol dewek batine dinikmati dewek. Ini ya akan pinggir jalan, nong pinggir jalan ke luas. Kenapa kita tidak pernah dimanfaatkan? Tanduri ceplik, tanduri bawang, tanduri pelem. Kira-kira apa? Desa punya aset. Ketika pelem sa pinggir yang jalan, waya pengunduan apa beli jutaan gunku. Itu bisa menjadi aset desa. Ya kan tanah tanah kang anggur kita kelola kembali dengan apa dengan menggerakkan para pemuda-pemuda kita dari minuman keras haram yang masih akeh wong mabok seru mana organ jangan ribut anggur ribut bahagian samping mencu mencubakan organ ngantuk Tulunglah para pemuda cukit boleh cukit tapi jangan salon. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh -tuh. ya konon doakan ya pidatonya kayak iya iya apa mari Tetep ribut tetap ribut. Bribin cara ngatas ini. Kalau anda mampu mengelola para pemuda, ya kan, besok bocen nom menggawe, ya kan, sampai tekan sore. Ya apa? Ya lamun anak perusahaan air minum berarti ngatur-ngatur akan banyu mubang, 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 mubang. Seru karena tontonan. Ajit Borosiji, jejer sepuluh. Nonton beli, beli Dawis wis lempo. Ya kenapa sekarang banyak terjadi keributan, kesenjangan sosial, kerawanan? Kenapa? Karena anak-anak kita terlalu banyak nganggur. Sehingga lah kepegawaian akhirnya usil. Karena wong meneng-meneng ya motornya dia kali. Asalnya mau belajaran nggak kali konci motor. Wis bisa, iya tadi jagoan. Iya kan? Nah ya makanya apa? Makanya menggerakkan anak butuh kulak lan panjang sami kong -kong belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Memberikan manfaat kepada kehidupan masya masyarakat. masyarakat nalikane anak putune pada gelem dididik diwuruki jadi anak-anak kang soleh desa bakal jadi koriatun toyibatun warabun ghafur, jadi desa kang adem desa kang ayum desa kang tentrem anak tongtonan ya pada berat beli kaya zaman sekian bahkan tontonan gede ya pada gemeter perang beli gadang itu iya jadi hiburan-hiburan tidak bisa dinikmati anane tontonan beli bisa ditonton kenapa karena Arab nontonnya wedi tapi ketika anak butuh nekulak lan panjang dengan sami wis duwe gopekan keimanan duwe gopekan keagamaan nonton ya hanya sekedar nonton nyawer ya hanya sekedar nyamir ora grada ora duduk dodok menikmati lamun sandiwara ya dinikmati lakone lamun deleng organ ya dinikmati lagu lagu bener-bener akan mendapatkan kenikmatan yang nyata di dalam kehidupan kapan ketika anak butuh kula lampanya dengan sami sadar balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin moga-moga anak butuh kula lampanya dengan sami sedaya keparingan hidayah barokah lan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Maka saking rahmatan monggo kulak lan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin <tai -man� Covid -19> sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul fatihah إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمك يكفي مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما هذا دعونا كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين سلام قول من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركه الفاتحه. صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم Semantan mohon saking gula kurang langkung ngejauhan agung ini pun bangga punten bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.